berkati. Tiga. Stop intoleransi. Dari Pondesa untuk dunia. Tiga, yuk. Stop intoleransi. Dari Pondesa untuk dunia. Pada siang hari ini, Pak. Oke, selamat siang. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga besar SMA Negeri 10 Purworejo dalam rangka mengimplementasikan teori-teori yang sudah dilaksanakan di sekolah, yaitu dalam rangka mencegah atau stop intoleransi. Anak-anak OSIS SMA Negeri 10 Purworejo melaksanakan kerja bakti atau bakti sosial di lingkungan gereja di sekitar sekolahnya. Ini tentu kegiatan yang sangat baik dan kami dari cabang Bina Sekolah 8 sungguh sangat mengapresiasi kegiatan ini. Inilah wujud nyata, praktek nyata dari anak-anak dalam mempraktekkan mencegah supaya tidak terjadi lagi intoleransi atau tidak toleran terhadap sesuatu yang berbeda. Karena pada dasarnya kita adalah memang berbeda, bagaimana menciptakan perbedaan itu saling melengkapi, saling berintegrasi, saling bergotong royong untuk menciptakan kedamaian dan persatuan. Latar belakang stop intoleransi sendiri mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, kebetulan momen hari ini adalah memperingati Hari Toleransi Sedunia yang tepat pada tanggal 16 November. Nah, tentu ini juga hari baik untuk kita memberi pembelajaran pada anak-anak yang nantinya akan mempraktekkan bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka mengurangi dosa-dosa pendidikan, ya salah satunya adalah intoleransi. Karena intoleransi sudah menjadi momok di dunia pendidikan, ya kita tentu dari sektor pendidikan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi bahkan menghilangkan intoleransi di luar sekolah. Nah, tentu ini perlu dipraktekkan di masyarakat nyata, maka anak-anak hari ini bekerja sama, bergotong royong, membersihkan gereja dan ini bentuk dan masjid di sekitar sekolah. Mungkin untuk himbauan bagi siswa sendiri, Pak, untuk mencegah atau stop intoleransi ini seperti apa, Pak? Ya, tentu anak-anak ini dalam masa perkembangan tentu banyak pengaruh dari luar. Nah, tentu pendampingan dari Bapak Ibu Guru juga dibutuhkan. Anak-anak tentu juga akan saling berinteraksi satu dengan yang lain, memahami bahwa perbedaan itu memang ada di sekitarnya, tentu mensikapi perbedaan dengan saling bersinergi, saling bergandengan tangan, perbedaan saling melengkapi, perbedaan itu indah, maka untuk bisa hidup berdampingan dengan siapapun, beda suku, beda agama, beda ras, dan perbedaan yang lain, apalagi kita hidup di negara Republik Indonesia, dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda kita bisa bersatu. Kalau di cabang dinas sendiri ini, kegiatan seperti ini dilakukan di semua wilayah atau di sini? Cabang Dinas Wilayah 8 kebetulan sudah banyak sekolah mendeklarasikan sekolah anti bullying, sekolah anti perundungan, sekolah anti intoleransi. Bahkan beberapa sekolah sudah mendeklar sebagai sekolah ramah anak. Salah satu indikator dari sekolah ramah anak adalah sekolah yang mencegah terjadinya intoleransi di sekolah. Nah, ini sudah banyak kita lakukan di berbagai satuan pendidikan baik di Purworejo maupun di kabupaten lain di bawah kendali wilayah cabang 8. Harapannya apa, Pak, mungkin? Ya, harapan kami tentu ini menjadi budaya baik, semua sekolah menerapkan budaya stop intoleransi, semua menyetop tidak ada kekerasan di tingkat satuan pendidikan, tentu ini menjadi ya sesuatu yang positif supaya anak-anak kita memahami bahwa kita hidup berdampingan, saling mengasihi dan bisa hidup rukun satu dengan yang lain. Oke, terima kasih. Nama lengkap, Pak? Saya Marianto, SPD MSC, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8. Oke, siap. Antar dulu. Pak, gimana, Pak, bisa dijelaskan untuk kegiatan pagi siang hari ini, Pak, di Ngandagan ini? Ya, ini adalah salah satu aksi nyata dari
OSIS SMA Negeri 10 Purworejo, bagaimana bentuk pengaplikasian dari pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah ini terjun langsung ke masyarakat, yaitu toleransi antar umat beragama di sekitar SMA Negeri 10. Apa bentuk ininya, Pak? Ya, salah satunya dua hari ini, anak-anak itu kalau kemarin itu mereka berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung di panti asuhan. Hari ini adalah anak bersih-bersih tempat ibadah. Kebetulan di sini ada masjid dan gereja yang hadap-hadapan. Mereka saling bertoleransi. Nah, hari ini anak-anak itu membersihkan. Yang non-muslim membersihkan masjid. Bagi anak-anak yang muslim itu membersihkan gereja. Mengandung makna apa ini, Pak, kepada anak-anak biar mereka paham mungkin? Ya, bahwasanya kita terutama hari ini adalah hari intoleransi dunia. Kita ingin mengajarkan kepada anak bahwasanya anak-anak itu kita semuanya sama. Kita hidup di dunia ini saling menghargai, saling menghormati, bertoleransi. Tidak harus di suasana yang seperti ini kita terus saling bermusuhan, saling bertengkar. Kita saling sama-sama untuk bangun dari semandasa untuk dunia. Lengkap siapa, Mas? Siapa? Afif Nugroho. Oke, Mas Afif, ini yang dilakukan sama teman-teman SMK SMA Negeri 10 di gereja ini apa, Mas? Ya, kami dari siswa-siswa SMA Negeri 10 Purworejo, kami melakukan bersih-bersih, yang dimana ini merupakan bertepatan dengan Hari Anti Intoleransi Internasional. Dan kami mengadakan bersih-bersih ini yaitu untuk tujuannya untuk menjalin silaturahmi antar umat beragama, ya. Antar apa? Nanti diedit aja. Oh, diedit. Silaturahmi antar, ya, untuk antar menjalin silaturahmi antar umat beragama, dan kami membantu apa? Membersihkan gereja-gereja, ya. Iya. Yang dilakukan apa aja, Mas? Ya, jadi ini sehubungan dengan kegiatan kami dari OSIS MPK, yaitu bakti sosial, yang dimana ini merupakan hari kedua kami di kegiatan bakti sosial tersebut. Dan untuk yang hari pertama, yaitu kemarin, kami sudah berkunjung ke Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo, yang dimana kami menggalang dana untuk teman-teman yang ada di Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo. Dan tak lupa kami juga ikut membersihkan tempat yang ada di panti asuhan tersebut. Dan ini merupakan hari kedua kami yang dilaksanakan hari ini, yaitu bertepatan dengan Hari Anti Intoleransi Sedunia. Dan kami mengadakan bersih-bersih tempat ibadah. Oke, harapannya apa, Mas? Dan harapannya untuk bersih-bersih kali ini kita dapat menjalin silaturahmi antar umat beragama dan menjalin cinta asih ke sesama masyarakat di sekitar kami. Dan juga kami menumbuhkan rasa menolong, rasa saling tolong menolong untuk teman-teman yang membutuhkan. Oke,